Oke teman-teman, hari ini gue bakalan bikin konten IFC Mobile lagi. Dan di sini tuh ada update terkeren sih ya, di mana ada Olivier Giroud goalkeeper teman-teman ya. Jadi di sini gue bakalan mencoba buat menukarkan Olivier Giroud. Dan di sini juga untuk gameplaynya mungkin gue bakalan spill besok mungkin ya, kalau misalnya bisa. Kalau untuk sekarang gue belum bisa spill gameplaynya, tapi di sini gue bakalan menukarkan salah satu goalkeeper, menurut gue goalkeeper yang cukup keren ya, di mana dia nih berhasil menjadi kiper di saat Mike Nunn dapat kartu merah. Dan itu di pertandingan apa itu kalau salah gue nggak tahu. Dan ya, dan di sini dia mendapatkan posisi goalkeeper ya untuk si Olivier Giroud, di mana udah statnya ini lumayan GG ya. Jadi kalau kalian bisa lihat sendiri, 81 menerkam, 82 posisi pemosisian, 82 terima bola, 86 refleks, 84 tendangan, dan juga 81 physical dengan weak foot yang lumayan oke, menurut gue 53 cuy ya. Dan di sini untuk reaksi kelincahan itu lumayan bagus ya, reaksinya lumayan bagus ya, 90 reaksi. Untuk kelincahan agak kurang, cuma untuk kekuatannya bagus ya, yaitu di 91. Di sini dia mempunyai beberapa trade skill kayak penyulul kuat, terima kasih di luar kaki, dan juga pemain tim. Jadi kalau kalian yang mau pakai dia nyundul menyundul juga masih bisa juga si Olivier Giroud teman-teman ya. Jadi di sini untuk kartunya ini Andre the Well, atau nggak bisa dijual cuy ya, atau ya mau nggak ada di market. Dan ya anjay, apa nih konfirmasi, hey kenapa nih, ah langsung aja di sini gue bakalan tukar. Dan di sini gue menukarkan si Yann Sommer dan juga gue Kers, dan juga tadi gue berhasil mendapatkan si Forlan ya. Jadi kalau kalian udah login, kalian dapat apa langsung aja komen di bawah cuy ya. Dan di sini gue bakal langsung aja exchange ya si Olivier Giroud ya. Gue mengorbankan 2 juta Yann Sommer demi menukarkan Olivier Giroud, so langsung aja kita bakalan tukar. Karena di sini guys, untuk goalkeeper ya, untuk goalkeeper kalau kalian bisa lihat sendiri di market sekarang, untuk goalkeeper dari 80 sampai 85 itu harganya tuh jauh banget naik, dan juga supply-nya ini nyentuh di angka 999 plus, atau udah nyentuh 1000 lebih cuy ya untuk ininya apa namanya, untuk apa sih namanya, supply ya, atau bukan supply, demand supply ya, pokoknya pembeli lah, pembeli supply. Oke okay? So langsung aja kita bakalan menukarkan si Olivier Giroud goalkeeper ya. Oke okay? Gimana nih, asik banget pokoknya IE ini ya. Jadi ya di sini IE ini menurut gue lumayan keren sih, ada mengikuti relive-nya. Jadi ya, ah gimana nih Giroud goalkeeper kira-kira ya, apakah bagus cuy ya atau enggak ya. Dan juga gue bakalan coba buat update dia ke level 5, so langsung kita bakalan gas, kita tukarkan. Gue mengobrolkan Yann Sommer demi si Olivier Giroud. Oke berhasil, jadi kita screenshot dulu. Nice bro, wow, Olivier Giroud goalkeeper udah berhasil gue tukarkan. Dan di sini juga gue udah menukarkan 80 sampai 89, gue dapet si Fabinho. Oke, jadi kalau kalian yang mau lihat squad gue seperti ini squad gue ya. Jadi ini adalah formasi di squad utama gue. Gue pakai false nine dengan goalkeeper si Olivier Giroud ya. Kita nama 2 OVR. Jadi kita bakalan upgrade langsung saja, kita bakalan upgrade si Giroud pergi ke level 5 teman-teman ya. Jadi kita bakalan upgrade dia, kita tumpalkan si botak ini. So langsung kita bakalan latih. Oh nggak bisa cuy ya, jadi kita harus naik peringkatnya dia. Cuma di sini gue nggak ada kartu dia, yang ada kartu duplikatnya. So langsung ya kita bakalan latih, let's go. Oke, sudah level 5, menerkamnya menjadi 87, pemosisian jadi 88, jadi 88 terima bola, jadi 92 refleks, 90 tendangan, dan juga 86 physical. Itu adalah stats yang ditambahkan ketika dia di upgrade ke level 5 ya. Jadi si ini juga gue bakalan upgrade lah ke level 5 si Fabinho. Oke langsung kita bakalan upgrade. Nice. Jadi 64 shooting, 72 menembak, 83 mengumpan, 79 dribbling, 88 di defense, dan juga 86 physical. Ini adalah squad gue. Jadi ya untuk apa namanya, gameplaynya mungkin nanti gue bakalan spill lah untuk gameplaynya, jadi nggak sekarang. Kita bakalan lihat ya untuk tampilan si Giroudnya. So langsung aja kita bakalan cek di locker room, kita bakalan melihat penampilannya si Giroud. Ini adalah Giroud teman-teman ya. Jadi dia pakai baju French seperti ini, nggak ada slot keepernya. Wow, keren sekali bos ya. Jadi kita coba bakalan ganti badge-nya ke AC Milan ya, biar seperti relive teman-teman ya, biar seperti relive menggunakan baju hijau. Mana AC Milan? Ah, pas banget ada lisensinya. So ya, ini adalah tampilan Olivier Giroud ketika memakai apa namanya,
seragam goalkeeper dari AC Milan. Kalau panjang sih kurang sih ya, karena Giroud ini terkenal gagahnya. Kalau ketat jelek, ini mending keluar gini aja. Kos kaki kita tinggikan aja ya. Sip, nice banget bro. Nice benice bro. Oke, ini adalah tampilannya si Giroud ya. Kita zoom lagi. Oke, ini adalah tampilannya, lumayan GG menurut gue ya untuk si Olivier Giroud. So ya, yeah, mungkin videonya sampai sini dulu ya, karena kita cuma mengextingkan si Giroud aja. Kalau misalnya gameplaynya mungkin gue bakalan spill besok mungkin ya. Oke, jadi ya, gue MCR Gaming pamit. Sampai jumpa di konten berikutnya. Bye-bye semuanya.